jadi kita ada mendistribusikan 17 tangki air yang kita peruntukkan khusus untuk gereja. Ada posisi gerejanya, ada yang di Kota Pontianak dan di Kuburaya. Dan tangki air itu nanti saya serahkan ke Pak Yohanes selaku anggota DPRD, DPRD Fraksi PD Perjuangan Kabupaten Kuburaya. Nanti beliau yang akan mendistribusikan langsung ke 17 gereja tersebut. Nah, harapan kita keberadaan tangki air, wastafel untuk cuci tangan ini, kenapa kita bantu juga di semua rumah ibadah, dan hari ini kita distribusikan 17 tangki air, wastafel cuci tangan ke 17 gereja ini. Harapan kita supaya nanti jemaah atau jemaat yang ke gereja ketika mau melakukan ibadah, selesai ibadah, bisa melakukan cuci tangan. Dan keberadaan tangki air ini pun akan kami letakkan sampai nanti pasca wabah corona ini berlalu. Nah, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh PDI Perjuangan untuk gereja-gereja ini benar-benar membawa manfaat untuk jemaat gereja di masing-masing gereja yang kita bantu. Pertama, izinkan saya mewakili gereja-gereja yang akan kami distribusikan tong air ini. Berterima kasih kepada sama Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat, kedua kepada Bapak Ibiwo selaku Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya, yang pada hari ini saya mewakili gereja-gereja di sekitar saya, terutama di Cineraya dan Parikbaru, untuk mendistribusikan tong air bantuan PDI Perjuangan ini. Kami merasa sangat terbantu oleh PDI Perjuangan, dalam hal ini Ketua DPD Pala Sarus dan Wakil Bupati Bapak Sudiwo begitu peduli untuk kesehatan masyarakat dari hal yang kecil, masalah cuci tangan. Jadi kami merasa sangat terbantu untuk bersama-sama melawan virus corona ini, sahengkang dari Indonesia.